Oke, neng turun. Ciu. Bercanda. Ya ada ada pocong. Wah, serem banget sekolah kita angker ya. Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Yo, what's up guys, kembali lagi dengan Mau Liburan. Nah, kali ini kita mau pimpin lagi ya teman-teman. Yeay. Nah, di episode kali ini menceritakan tentang Upin Ipin dan masa sekolah. Asik, akhirnya masa masuk sekolah kita nih guys. Jadi masa? Lah, masa mana? Eh, masa sini? Ya ampun, kamu kenapa jalan? Sini atuh, aduh aku lagi opening nih. Jadi aku dan masa akan sekolah nih guys. Dia mau masuk sekolah kita, asik kan? Ya udah kita mulai aja guys, daripada kita penasaran nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu setelah video ini. Oke. Ayo ketemu lagi. Jum. Masa sekolah bareng Upin Ipin, asik, kita bisa main bareng nih. Pada siang hari, Upin Ipin dan masa sedang ngobrol nih guys. Wah, ada Peter juga. Lah, ini rusuh udah ini. Wah, besok udah sekolah Ipin, kata Upin. Iya, bisa ketemu teman-teman, kata Ipin. Eh, Patrick, kamu ngalangin kameranya nih. Apaan itu sekolah, kata masa. Waduh, masa nggak tahu sekolah itu apa ya, guys? Gara-gara tinggal di hutan terus. Loh, kamu nggak tahu sekolah, masa? Kata Upin. Sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu, kata Ipin. Asik dah, lagi dijelasin ya, guys. Wah, kayaknya seru ya. Aku boleh ikut gak sih, kata masa. Tentu saja boleh. Masa menuntut ilmu nggak boleh sih, kata Upin. Hore, asik, kata masa. Asik, si masa diajak nih, guys, sekolah. Wow. Besok jam 7 kamu datang ke sini ya, terus kami ke sekolah deh, kata Ipin. Oke, dia akan ikut guys, nanti datang sini ya. Iya, jangan sampai telat ya masa, kata Upin. Siap Upin Ipin, kata masa. Oke guys, si masa setuju nih guys. Oh iya, aku pulang dulu ya, perutku lapar nih, kata masa. Oh yaudah, pulang daripada pingsan. Oke, hati-hati di jalan ya, kata Ipin. Dadah. Ya, masa balik guys, ya udahlah, dadah masa. Oh, dia lagi balik, guys. Jom kita masuk ke rumah, kata Upin. Oke, kita masuk ke rumah nih, guys. Iya, perutku juga lapar. Oke, berarti makan ya, guys. Asik. Oke, kita makan. Masuk ke rumah. Asik. Opa, aku lapar, opa. Masak apa, opa, hari ini? Ya, opa, cuek, guys. Yaudah, kita masuk aja ke dalam ya. Hap. Mereka pun masuk untuk makan siang. Oh, ini udah siang, toh. Dikira masih pagi. Keesokan harinya. Oke, ini udah keesokan harinya nih guys. Cerah banget seperti kamu. Apa kamu sudah siap sekolah, masa? Kata Upin. Iya dong, udah siap, kata masa. Oke, jom berangkat ke sekolah, kata Ipin. Oke, kita langsung berangkat nih guys. Jom. Kita udah hampir telat sih. Yaudah, biarin lah. Jom. Oke, naikin mobilmu. Oke, mana mobil kita? Oke, mobil kita ganti-ganti ya guys. Kita seperti orang kaya. Padahal mah enggak, biasa aja kita ya guys. Oke, jom. Ayo Ipin, cepetan Ipin. Oke, kita langsung otw nih guys. Kita ngebut ya. Nge. Hebat banget kan Upin Ipin. Masih SD, udah bawa mobil. Ya udah guys, kita langsung aja guys. Jum. Ngeng. Oke guys, kita udah sampai nih. Asik. Belok kanan. Wih, ada angkot. Tadi aja naik angkot ya. Oke, kita udah sampai nih guys. Sekolah kita. Hap, parkir di sana. Oke. Ngeng, turun. Ciu. Bercanda. Ya udah guys, ada pocong. Wah, serem banget sekolah kita angker ya. Oke, kita ke kelas ya. Tuh ada Spiderman. Aduh, banyak banget ya. Ini angker atau apa sih? Aneh sekolah kita. Kelas kita mana sih? Oh, belok kiri. Ah, cepetan teman-teman. Sini, cepetan. Udah telat. Aduh, cepetan. Jum. Tuh kan, sekolah kita bener-bener angker guys. Tadi ada pocong, sekarang ada tuyul loh. Tuh, tuyul botak, kecil, pakai pampers doang. Tuh. Wah, dia ada Mbak Kunti. Tuh, ada Mbak Kunti. Tuh, serem banget. Ya ampun. Bener angker dah. Tuh, pocong lagi tuh. Ya ampun, udah kabur. Jadi guys, kita udah sampai sekolah nih guys. Yaelah, masih kosong ini. Ya ampun, kemana teman-teman? Hap. Di kelas. Waduh, udah rame aja tadi kosong. Wah, ini jangan-jangan setan semua ini ya. Selamat pagi, Ceku.
Selamat pagi Ceku. Oke guys, kita udah selamat pagi ya guys. Udah mengucapkan salam. Selamat pagi murid-murid. Baiklah, saya absen dulu ya, kata ibu gurunya. Esan, ada. Fizi, ada Ceku. Ah, ini Gopal ya. Ijat, hadir. Waduh, ternyata ini Ijat toh. Ya ampun, gak mirip ah. Devi, hadir Ceku, hadir. Ini Devi toh. Jarjit, ho ho ho, 2-3 panen padi, saya hadir dari tadi. Ini Jarjit ya, gendut ya Jarjit. Mail, ada Ceku, kata Mail. Meme, ada Ceku. Waduh, ini Meme guys. Susanti, hadir Ceku. Waduh, ini lama-lama aku udah kayak guru beneran dah, dipanggil semuanya. Upin Ipin, wah barengan ya. Ada Ceku, asik. Wah, ada Patrick juga nih. Oh, Patrick gak di absen karena kan gak terdaftar. Oke, lengkap semuanya ya. Loh, kok namaku gak dipanggil sih, kata Masa. Yo, Masa sedih nih. Loh, ada murid baru toh, kata gurunya. Iya bu, dia baru masuk hari ini, namanya Masa. Wah, salam kenal ya Masa, semoga kamu senang di sekolah ini. Iya bu, asik. Si Masa dianggap guys, emang kayak Patrick ya dianggap. Karena dia baru masuk, Ipin pinjamkan buku pelajaran kepada Masa tahu. Baik Ceku, terima kasih Ipin, kata Masa. Buka buku matematika halaman 12, murid-murid, kata gurunya. Yah, matematika. Baik Ceku. Oke guys, mereka udah mulai belajar nih guys. Mereka pun melakukan kegiatan sekolah dengan senang. Dan Masa pun senang dapat sekolah bareng Upin Ipin dan kawan-kawan teman-teman. Asik. Nah, begitu cerita guys. Si Masa ikut sekolah. Keren kan si Masa? Nanti ikut naik kelas deh. Emang kayak Patrick. Oke guys, begitu cerita guys. Masa ikut sekolah. Jadi ya sangat senang sih. Jadi kita bukan TK lagi ya, kita SD nih. Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, dan teman-teman. Kalau kalian suka cerita ini, oke. Dadah.